Okay, assalamualaikum semua. Terima kasih pada yang semua yang menonton dan masih support Dat Tourism Malaysia. Video kali ni saya akan bawakan anda semua di suatu sekolah tinggal yang berada di tengah-tengah bandar. So, teruskan menonton guys. Inilah dia suasana di waktu malam di sekolah Terbiar, iaitu sekolah Danau Desa. Saya akan pusing di sekelilingnya dulu untuk kita lihat suasana sekelilingnya. Akan masuk melalui pintu hadapan ni. Saya tak pasti sama ada ini pintu hadapan atau belakang. Kawasannya agak besar. Katakan juga tempat ni Terbiar disebabkan oleh kerana faktor geografi dia. Kalau dapat saya tunjuk nanti, ada yang dinding-dindingnya laku keretakan. So untuk keselamatan, tempat ini terpaksa dikosongkan. Dan juga ada berlakunya kematian. Katakan ada berlakunya kematian terjun dari tingkat atas. Saya tidak pasti. Tapi aura di bilik ni agak lain Mungkin sebab saya berhadapan dengan pokok pisang So mungkin juga ada penunggunya di sini. Tapi saya tidak nampak. So saya akan pusing dulu di bahagian paling bawah Agak bising sebab kawasannya kiri kanan jalan raya. Sekarang jam menunjukkan pukul 12:30. Assalamualaikum. Mungkin video kali ini hanya kita dapat rakam pada waktu malam saja. So apa yang dapat saya tunjukkan kepada anda, saya akan rakam InsyaAllah kalau diizinkan kita akan buat sesi stay down di salah sebuah bilik di atas.
Boleh lihat eh bulan pada malam ni. Bulan penuh eh, terang. So kemungkinan aura ni pun sedikit lain. Saya masih berpusing-pusing untuk mencari tangganya. Okey, saya dah jumpa tangga. So, kita akan naik. Agak berbahaya sebab tiada penghadang kiri kanan. So saya kena fokus. Ini adalah tingkat satu. Saya tak pasti apa ni, tapi kemungkinan bukan bilik dajah sebab lantainya macam ni. Mungkin ini bilik guru memanjang ke belakang. Saya ada terdengar bunyi ya. Di kawasan ni. Kamera agak kabur untuk jarak jauh sebabnya saya tidak sempat charge torchlight. So kita buat secara rambang saja untuk jarak dekat macam ni. Boleh lah. So kita akan ke bahagian ujung dulu lah. Sebelum kita naik di bahagian atas. Akan pusing dulu. Boleh lihat lah. Pokoknya pun dah tinggi. Thank you.
Di bilik ni terdapat bau paling busuk dan juga hancing. Mungkin kerana sebab ada manusia-manusia yang datang ke sini dan tinggal di sini sebagai rumah dan tempat lepak mereka. Mungkin bilik ni kita boleh jadikan sisi stay down. Ataupun kita akan berjalan dulu. Saya tak pasti kenapa ada lampu. Kemungkinannya ada orang yang duduk sini. Okey. Terdapat selipar di situ. Dan memang ada orang duduk sebenarnya di sini. Mungkin homeless. Mungkin jadikan di sini pot So kita hormat. Kita tidak akan pergi di bahagian blok sana Saya akan main di blok sini saja. Kawasan yang agak besar untuk kelas. Mungkin kita akan boleh naik di dekat atas Saya agak gayat sebab ini adalah tingkat paling atas dan tiada penghadang So saya kena hati-hati. Keadaannya belicak mungkin sebab ini adalah kawasan paling atas dan juga tiada dan juga bumbungnya bocor So kita akan masuk ke bilik ni
Ini adalah salah satu tangga yang masih ada grill. So, kita akan turun di bahagian bawah dan mencari kantin. Ini adalah tempat saya naik tadi, kalau tak silap, sebab saya tidak pernah datang. Ini adalah kawasan kantin ya. Saya akan terangkan sikit lampu. Ada bunyi kan? Ada bunyi di bahagian sini. So, mungkin dia nak bermain dengan kita. Ada bau busuk yang di sini. Ini adalah di dalamnya. Boleh tengok macam yang saya cakap tadi, di dinding-dinding bangunan ni kebanyakannya ada berlaku keretakan Okay, saya tunjuk. Mungkinnya adalah faktor-faktornya mereka tutup sekolah ni atas faktor keselamatan. Allahuakbar, kita tak tahu. Belakangnya hutan
So beginilah suasana malam di kawasan sekolah desa Danau, tak silap saya. Saya kurang pasti. Ada bunyi di kawasan sana. Saya tak pasti apa dia. Mungkin binatang. Inilah dia pemandangan di waktu malam, bahagian kantin. Dan kita akan berjalan. Saya seperti dengar ada benda yang mengekori, tapi saya tak nampak. Okey, alhamdulillah saya dah selamat dan selesai explore di kawasan sekolah tinggal. Sedikit sebanyak saya dah rasa suasana malam di sini. Mungkin hanya suasana malam saja, sebab tidak kesempatan untuk datang di siang hari. Kemudian selepas benda tu dah berlaku, saya pun rasa macam ada gangguan ini. Saya dah agak memang ada gangguan yang berlaku. Rumah ni memang saya rasa saya tak boleh pergi dah rumah ni. Saya tak boleh duduk dalam rumah ni. Sebab gangguan ni pertama kali berlaku kat saya di rumah tu, bukanlah kata kali ketiga ke keempat.